host dari, harusnya berapa ya, tambah 2 lagi berarti 8 ya. 8 host dari My Dream Adventure dan juga Katakan Putus. Nih, kalau di Instagram saya tuh banyak loh yang request, tau gak siapa yang di request? Komo. Kak, tolong dong mau wawancara si Komo. Katanya, saya pikir Komo-Komo siapa? Wele. Si Komo Leo. Ini bikin macet. Jadi ternyata gitu ya Komo ya, kamu belum bisa move on? Enggak lah, udah move on. Jujur aja mau kalau di sini, enggak lah percuma. Anggapnya cuma gue matian doang. Enggak ada yang nonton kok, enggak ada yang nonton, cuma kita doang. Udah move on lah, karena dia emang udah ada yang lain. Iya, mau gak mau. Ya mau gak mau, gue bilang move on. Tapi sedih banget ya waktu itu ya. Enggak biasa. Waktu kamu ditinggal nikah gimana? Kamu melupakannya dengan cara belum nikah. Eh belum ya? Belum nikah? Belum nikah, belum nikah. Kok gak ada yang tau? Nikah. Lu pro ke siapa nih? Oh iya, kita lindungin kok. Oh iya, iya, sorry. Oh gitu. Suka kembang. Mana kalau kan dia udah pacaran lagi tuh. Kamu belum, masih jomblo. Enggak tahu gue. Allah. Udah, kata lu udah mau. Iya. Gua enggak tahu, gua kan dengar dari. Eh, emang cowoknya gimana yang baru? Rumpi banget. Kok gila. Katanya sih cuma pengen Komo. Komo lebih laki tapi kata. Komo lebih laki. Tapi duitnya banyakan dia. Iya. Kayak aneh gitu. Pedih banget ya Komo ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke geng sebelah kanan ya. Kan ini udah rumpi nih. Ayo. Bantuin ya, bantuin ya. Kalau buat mereka bertiga, kita mau mereka mengutarakan perasaan hatinya kalau melihat foto berikut ini ya. Kalau melihat foto ini, siapa yang akan berkomentar nanti saya sebut. Oke, inilah fotonya. Sini. Pertama. Siapa yang mau jawab? Pasti bukan Dion, bukan David kan? Iya kan? Silakan Nadine sebutkan 3 kata kalau kamu melihat foto orang ini. Loyal. Sopan. Easy going. Easy going. Kok udah deg-degan sih ngomongnya? Masa getar-getar gimana gitu? Getarannya sampai sana ya. Gitu. Terus masih suka ketemu sama dia? Masih lah. Oh, masih suka. Masih sama dia, sama Vicky juga masih ketemu. Ah, oke. Okay. Tapi kan kok ngomongnya sama gue sih kalian? Iya, kan syutingnya sama dia ya waktu itu ya. Iya. Lo keren kan juga kan sama sekali-sekali, tapi kan enggak ada hubungan spesial kan. Gitu ya. Kalau sama Nadine ada kayak sesuatu gitu, getar-getaran apa gitu, benar enggak sih? Cinlok ya? Oh, cinta lokasi. Enggak. Yang bener sih. Coba di antara cowok-cowok ini apa kelebihannya? Ini siapa namanya? Hamis. Aduh, duduk. Apa kelebihan Hamis? Apa keunikan Hamis dibandingkan cowok-cowok lain yang syuting sama kamu di My Dream Adventure? Tiap orang kan beda-beda punya karakter masing-masing. Kalau Hamis? Kalau Hamis dia disiplin. Oh, berarti anak dua ini kurang disiplin. Semuanya sama kan? Tiap orang beda-beda. Dia juga disiplin, tapi disiplinnya kan dalam hal yang berbeda. Oh, dia orangnya disiplin. Beneran ada sesuatu sebetulnya antara kamu dan Hamis itu? Dia teman deket gue. Oh, teman deket. Iya lah, sama kayak Dion, sama kayak David. Bukan katanya kita dengar bocorannya pernah jadian ya? Eh? Aduh, ngerumpi deh. Ini rumpi judulnya. Bener gak Dion? Gak tau gue. Gak cari aman. Main aman. David tau gak David? Kayak mereka kompak, kita kenapa enggak sih? Kita beda banget, mereka kan udah 2 tahun. Eh, kapan nih ada apa? Tatapannya penuh makna. Enggak, ini mereka berdua di ujung kapal. Teman-teman yang lain pada ngapain ini? Huh? Chris. Ini masih kerjaan anak-anak nih. Ini lagi di ngobrolin apa sih kamu waktu itu? Ngobrolin kapan nyampenya nih pulau kalau oh, gitu. Oh. Kirain gini, kita 10 tahun dari sekarang mau jadi apa sih kamu? Iya, kalau foto ini bisa bercerita begitu ya. Coba hati-hati. Coba kamu ceritakan. Enggak, yang tadi. Kan foto itu lebih dari 1000 kata ya. Kalau menurut... udah jadian ke kita, katakan putus. Iya. Serem banget sih. Lagi-lagi fotonya. Kalau aku menggambarkan foto ini lagi gini. Ini kan kayak perjalanan gitu ya. Kamu 10 tahun dari sekarang, kamu rencananya apa sih? Ada aku gak sih dalam rencana kamu? Ya bagus sih ada gini. Terus habis itu gua aku ini, yuk. Kalau ini nih, apa? Nentuin tanggal 1. Bisa. Tanggal 1. Lagi ngomongnya apa panjang kata ya waktu itu ya. Ngomongin apa? Kayak lama banget ini di kapal enggak nyampe-nyampe. Berapa jam perjalanan? Paling lama perjalanan 2 jam. Enggak lah pasti, macam-macam ada yang lebih dari 2 jam, 3 jam, ada yang deket. Yang paling serem pengalamannya perjalanan apa ya, laut dengan kapal ini ada? Nadine? Waktu itu sempat ada sih, tapi Denny ya? Siapa ya? Oh, Densu waktu itu di Manado, kapalnya kebalik.
Oh, kapalnya kebalik. Balik. Terus? Jadi alat-alat semuanya udah kena karam semuanya. Itu pas waktu itu memang lagi ombaknya kayak lagi gede juga. Terus kapal kita yang pakai itu kurang besar gitu ya, agak kecil gitu. Jadi teman-teman orang itu timnya si Denso sama Marshall ya. Denso. Ameh. Oh iya iya. Terus alat-alatnya udah terus syutingnya gimana ya? Untungnya kalau kamera yang PMW itu ada di kapal satunya, yang kena tuh drone. Oh iya. Akhirnya dikirim lagi. Jadi gimana tuh syuting yang kelar deh. Itu pakai ini kali tongsis kayak gitu ya. Oh seru juga ya ternyata pengalamannya ya. Oke, next. Oh foto selanjutnya. Oke, kalau foto yang berikut ini bagaimana? Oh. Ini kita bantai nih anak-anak nih ya. Ganti anaknya. Bener. Dijebak nih di sini nih. Apa ini pokoknya adventure? Oh, ini kan termasuk adventure ya, my life, my jalanan. Siap ya. Tiga kata untuk menggambarkan Agni. Super. Cici gue gitu. Cici. Apa ya? Oh, udah lama nih makanya jadi agak matanya berbinar. Dia sangat perfeksionis. Terus dia sangat low profile. Oh, low profile. Masih suka kontak-kontakan Pak Mi? Jarang sih. Jarang. Dia udah punya keluarga juga ya. Oh kan? Iya. Jadi, ya sama pacarnya yang pramugari aja jarang ketemu ya. Masa sama mantan lebih sering kan curiga itu ya. Itu bisa pergi ke sini nanti. Oke, lanjut. Foto selanjutnya. Oh enggak ada. Enggak ada kan tadi. Oh bagus banget kalau itu ya bagus loh. Dia yang senang. Si David yang senang siapa bilang enggak ada. Foto enggak ada, bendanya ada. Woi, itu sadis banget. Ya kan karena kabarnya gini. Kabarnya ini David ini kan bule, hobinya olahraga yang ekstrim ya kan. Olahraganya apa sih kamu? Parkour, iya, surfing, motor trail, apa segala pokoknya yang ekstrim lah. Oh, menguji nyali lah kamu semuanya bisa. Tapi kabarnya kamu takut banget sama ular ya? Kata siapa itu? Benar banget. Kamu enggak ngaku. Bukan takut sih. Apa? Jiji. Geli aja. Kalau kamu ketemu ular kamu mau gimana ereksi kamu? Gitu. Oh gitu. Gitu dong. Coba bawain sini ularnya. Tapi misalnya gelinya itu kalau misalnya tiba lagi jalan terus tiba muncul ular. Pernah selama perjalanan kalian ini pernah ketemu ular? Kita pernah ada syuting ular di Bima. Tapi kan itu ada yang ada pawangnya. Pawangnya. Terus kamu gimana menahan geli gitu dong? Menahan geli aja. Gitu ya. Dia jahil biasa. Gue kayak ayo lari satu pulau. Oh lari, katanya cuma geli. Kok pakai lari? Ada kali foto yang ada. Oh ini siapa tuh? Ini kamu? Iya. Kamu kok bisa pole dance gitu ya? Itu pole dance. Enggak, itu emang ya gitulah. Oh oke. Okay. Ini dari sejak apa? Dari dulu kamu enggak terlalu suka sama ular? Sejak waktu itu kejadiannya pas aku lagi naik motor, lagi off road kan, lagi naik ke gunung trail, terus tiba-tiba ketemu ular di depan motor. Terus kayak panjang gede terus ya terus kayak gitu aja. Sejak itu langsung geli gitu. Ada apa? Hah? Oh, kalau Angela Gilsha itu siapa? Orangnya datang ya? Itu siapa David? Hah? Itu siapa? Mantan sih itu. Oh mantan. Oh tiga kata dong ya buat mantan. Ada fotonya nggak sih? Gak ada. Nanti ada. Geling aja fotonya gue. Ah coba tiga kata untuk Angela Gilsha. Baik. Standar baik dong. Yeah. Selain baik. Selain pasti baik lah. Cuek sih. Cuek. Terus. Terus. Cuek. Terus dia tuh orangnya kayak apa ya? Tomboy. Agak tomboy. Terus. Easy going juga sih. Tipe kamu banget dong ya. Iya. Yeah. Tapi ya gitu. Angela pasti lagi nonton kan sekarang. Kamu mau bilang apa ke Angela? Coba lihat kamera itu. Mana nih? Kita goreng aja nih, sekris tiga. Kalau lagi nonton ya, hello, how are you? Udah lama tidak bertemu, tapi ya sukses juga buat karir kamu. Dan all the best lah for you. Sam. Putusnya karena kamu sering kelayapan? Enggak, emang itu. Jarak jauh aja. Oh ini yang jarak jauh ini. Oh kalau dia kalau dekat nyambung lagi dong.
Iya, tapi kan udah gak bisa lagi. Sekarang udah gak bisa lagi. Oh, oke. Tepuk tangan dulu dong buat untuk My Love, My Adventure. Sekarang kita akan berubah ke sana. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Dancing in time.